Mengambil sendiri-sendiri, biasanya pada dini hari dan tanpa mengajak orang lain, biasanya diri sendiri, jalan sendiri. Terus sasarannya adalah rumah-rumah kosong, habis itu rumah-rumah yang ditinggal penghuninya, terus biasanya penghuninya yang ibu atau dan sebagainya, berbagai macam. Sasarannya adalah motor-motor yang tanpa dijaga, kemarin motor di kantor camat. Untuk LP-nya banyak, Pak. Kasus-kasusnya pun kalau kita kumpulkan banyak, itu termasuk pencurian AC, pencurian motor, pencurian jam. Ada beberapa tempat dan sangat merasakan masyarakat, khususnya masyarakat Kelurahan Sengeti. Terima kasih banyak untuk sudah tertangkapnya si Andi Baim yang selalu meresahkan masyarakat Sengeti. Terima kasih banyaklah untuk Pak Polisi, Pak Polsek Sekernan. Pelaku meresahkan kita, ya? Selalu meresahkan. Sangat meresahkan. Kalau saya pribadi, tabung gas. Kalau untuk yang lain, ya itu terutama untuk kewenangan saya, barusan terjadi, banyak yang barang-barang yang hilang.